Tapi orang Bandung. Lu makan? Udah. Nah, ketemu berarti. Makan itu. Itu makanan hotel banget. Aduh, harus. Tidak tertarik. Jadi kita kemana? Target? Hah? Magelang. Iya. Kelo. Makan itu. No. Ada pergi jam berapa? 7 lah. Ini ngambil sepeda dulu. Gimana? Tadi, ya. Oh iya. Jadi ini rental sepeda. Rental sepeda. Berapa? Berapa? 100. 100 sehari. Hari. Rustenburg menjadi benteng batu yang lebih tinggi, lebih tebal, dengan bastion di keempat sudutnya. Benteng kokoh ini kemudian diganti namanya menjadi Fredeburg, yang berarti benteng perdamaian. 10 Juni 1867, terjadi gempa bumi hebat di Yogyakarta. Sebagian besar bangunan kota ini rusak parah, termasuk Fredeburg. Saat itu jumlah prajurit Belanda penghuni benteng semakin banyak. Bahkan dari mereka ada yang membawa keluarganya. Pasca gempa, pemugaran bangunan lebih menyesuaikan kebutuhan saat itu. Yang semula sebagai benteng pertahanan, mulai berubah ke elemen-elemen hunian. Parit sebagai sarana pertahanan di sisi utara benteng mulai dihilangkan pada tahun 1898. Demikianlah suasana itu berlangsung dari waktu ke waktu hingga akhirnya tentara Jepang menguasai Yogyakarta tahun 1942.